syarat pengen hamil kok susah banget sih? Serem lagi. Cahaya jelek. Gembrot. Kasian deh lo. Biarin. Biarin aja aku gembrot. Jelek. Daripada situ, udah mati. Kok aku sautin sih? Tadi siapa yang ngomong? Jangan-jangan kuntilanak lagi. Lebih cantik mana kamu sama aku? Ya jelas cantikan aku dong. Eh, sok tahu. Kini-kini aku sudah pernah syuting film. Box office lagi. Lebih dari 1 juta penonton dalam 2 minggu. Keren gak tuh? Keren gak? Sombong banget sih. Udah mati ini, peres. Masa ngatain hantu sih? Kamu mau kan menjalankan syaratnya? Mau, Mami. Demi membuktikan kalau Jaya ini bisa punya anak. Nanti malam kamu mandi kembang, ya? Iya, Mami. Sekarang Jaya mau ke kamar dulu. Mau siap-siap, Mami. Silakan. Dasar menantu bodoh. Mungkin ini terakhir kali kita ketemu. Aku akan ngubur nama kamu. Dan aku akan ngelupain kamu. Meskipun sebagai teman atau sahabat, aku ngerti perasaan kamu. Dan aku juga tahu betapa susahnya kamu ngomong itu di depan aku. Itu bukan suatu keputusan yang mudah. Kamu terlalu sering nangis. Sisain air mata kamu untuk kebahagiaan kamu. Andrew adalah suami yang baik dan setia. Kasih air mata kebahagiaan untuknya. Air mata seorang ibu yang kelak akan menjadi ibu yang baik dan bisa memberikan buah hati untuknya. Aku gak yakin, Farel. Aku gak tahu apa aku bisa memiliki seorang anak. Apa aku bisa ngasih kebahagiaan buat Andrew? Cukup. Aku gak mau kamu ngomong tentang sesuatu yang suram. Masih banyak keindahan yang belum kamu raih. Kenapa kamu harus takut dengan sesuatu yang belum terjadi? Aku gak yakin. Emang kamu gak takut ya aku mati ya? Kamu gak takut aku mati, Farel? Aku pulang kalau kamu ngomong soal kematian. Penyakit ini bisa mematikan aku. Dan itu emang udah kenyataannya. Farel, tunggu dulu, Farel. Semuanya akan pergi. Kamu akan pergi. Andrew juga akan pergi. Gak
ada yang mau peduli sama aku, Farel. Aku cuma cewek penyakitan. Hidup aku itu cuma bisa jadi beban. Apa sih yang bisa aku harapin dari hidup yang kamu bilang hidup itu indah? Apa yang bisa aku harapin dari hidup kalau semuanya itu cuma bisa hilang? Gak ada yang mau peduli sama aku. Siapa yang gak peduli sama kamu? Andrew sangat peduli sama kamu. Karena dia peduli sama kamu, makanya aku menghapus semua tentang kenangan kita. Gak ada juga yang mau ninggalin kamu. Aku sama Andrew peduli banget sama kamu, tapi dia lebih peduli. Banyak banget pengorbanan yang dia kasih buat kamu, tapi kamu gak nganggep dia. Andrew itu gak cinta sama aku. Dia itu cuma kasihan sama aku, Farel. Dia tahu aku mau mati, makanya itu dia cuma pura-pura cinta sama aku. Kamu tega banget, ah. Kalau Andrew tahu, dia pasti bakal kecewa banget. Kamu pulang. Pasti Andrew nunggu di rumah. Kita. Kebahagiaan kamu ada di pelukannya. Bukan di pelukan aku atau cowok lain. Dia adalah malaikat untuk kamu. Kamu harus ingat itu. Maafin aku, Andrew. Kenapa? Kenapa kamu menangis? Maafin aku. Maafkan apa? Kamu tidak melakukan kesalahan. Aku mau tanya sesuatu sama kamu. Tapi aku tahu, aku sering banget nanyain hal ini ke kamu. Kamu mau tanya apa, sayang? Kamu benar-benar cinta sama aku, kan? Bukan karena aku pasien kamu dan bukan karena aku punya penyakit yang mematikan. No. Bukan karena aku kasihan sama kamu. Bukan itu. You know what I feel? Kamu adalah belahan jiwaku, sebagian dari hidup aku, you know? Dan aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk selalu menjaga kamu sampai kita dipisah maut. Dan aku selalu menjaga cinta kamu supaya kamu bersemangat untuk terus hidup. Trista, kamu adalah surgaku. Ya, Mama mau ngomong apa? Tapi kan kasihan, Ma. Malam-malam Jaya harus berendam air kembang. Apa nggak bisa Farel gantiin, Ma? Memangnya kamu yang mau hamil? Hah, udah deh. Mami, Jaya sudah siap, Mami. Bagus, semuanya sudah Mama siapkan di halaman belakang. Aku nggak apa-apa kok, suamiku. Kamu tenang saja. Mudah-mudahan berhasil dan nggak akan sia-sia, ya.
pasti berhasil. Mama akan mendapatkan cucu. Tapi tunggu, Ma. Farel masih gak ngerti sama perubahan sikap Mama. Ini usaha Mama supaya Jaya bisa memberikan keturunan untuk kamu. Pertama-tama, Mama memang pasrah pada saat dokter mengatakan Jaya mandul. Tapi Mama pikir kita tidak boleh pasrah. Kita harus berusaha. Akhirnya Mama memanggil orang pintar dan membeli jamu mujarab yang bisa membuat wanita mandul bisa hamil. Mama yakin dukun itu gak bohong? Aduh, Mama yakin sekali, Farel. Dia itu dukun hebat. Sudah ada sertifikat luar negerinya loh. Jay, kamu siap lahir batin? Demi menyenangkan hati mertua, Mas Farel, lautan api pun rela ku seberangi. Sekarang kita ke belakang. Ayo, yuk. Ayo, menantuku yang cantik. Aku waktu sekali ini, ya Allah. Aku ingin memberikan perhatian dan cinta yang aku miliki untuk suamiku. Demi aku dan Andrew, kamu harus bertahan, Trista. Kamu harus hidup untuk aku dan Andrew. Trista, kita baru mulai, Trista. Please, jangan tinggalkan aku. Cinta kita baru bersemi, Trista. Jangan biarkan layu karena kepergian kamu, Trista. Kuatkan diri kamu, Trista. Life is beautiful. Trista. 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 Trista, bangun, Trista. Farel. Aku di sini, Farel. Andrew. Aku di sini. Aku Hai, honey.
sedang melamun apa? Nothing. Benar? Kamu tidak apa-apa? Kamu kelihatan gelisah. I'm okay. Sudah malam. Kita istirahat yuk. Oke? Sih, dingin. Mami, Mami jangan suruh Jaya mandi tengah malam kini dong, Mami. Kan dingin airnya, Mami. Kamu harus mandi dengan air kembang itu, setelah itu kamu semedi. Sampai jam berapa, Mami? Ya sampai menjelang subuh. Lama banget, Mah. Nanti Jaya bisa sakit. Jaya itu nggak akan sakit, percaya sama Mama. Sampai jam 12 lewat dikit aja ya, Mami ya. Nggak bisa, sampai menjelang subuh. Udah, Jaya, kamu tenang aja. Aku temenin kamu di sini. Jaya nggak boleh ditemani. Mami, Mami jangan gitu dong, Mami. Jaya kan takut, Mi. Ya, boleh ya? Enggak, Mama sudah bilang kamu harus sendiri di sini. Ayo, ikut sama Mama. Marel, jangan ditinggalin. Aku takut. Kalau ada penampakan, kamu tutup mata aja ya. Udah, jangan banyak ngomong, ah. Ayo. Jay, hati-hati ya, Jay. Kasihan Jaya, Mah. Kamu itu mau punya keturunan gak sih? Tapi kenapa Jaya harus ikut menderita, Mah? Mana Mama tahu? Itu kan kemauannya dukun, bukan kemauannya Mama. Tapi syaratnya aneh-aneh banget. Kamu tuh cerewet ya? Nurut aja kenapa sih? Tega banget sih mertua saya di situ. Mana perasaanku lagi gak enak lagi. Apa tadi putih-putih? Mbak Jaya, aku Trista. Aku datang untuk nemenin kamu. Trista? Trista, kamu temenin aku? Kamu mau kan aku temenin? Kamu baik banget sih. Tentu saja aku mau ditemenin sama kamu. Kalau gitu, sekarang buka dong mata kamu. Peluk aku dong, Mbak Jaya. Jelas-jelas aneh. Pasti ini akal-akalannya maminya Farel deh. Aku harus berontak. Bodoh.
Kita harus percaya untuk bisa membuktikan kalau Jaya itu bisa hamil. Tapi kita mesti percaya sama Tuhan, Ma. Bukan percaya sama manusia. Dukun itu kan manusia. Terserah kalau kamu tidak percaya. Tapi yang jelas, Mama percaya. Jaya juga gak setuju! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.